Menyedari manfaat yang diraih daripada pemberian bantuan tunai langsung, pelaksanaan Bantuan Keluarga Malaysia atau BKM akan terus ditambah baik. Dengan itu, untuk tahun hadapan, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Ini ialah kategori baru sebagai usaha kerajaan meringankan beban keluarga yang menyara ramai anak. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 hingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Tahun 2023, bantuan tambahan RM500 kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan akan diteruskan. Ini bermakna ibu atau bapa tunggal layak menerima bantuan maksimum sehingga RM3,000. Kadar BKM maksimum ini meningkat berbanding RM2,500 tahun ini. Misalnya, pasangan Firdaus dan Nur Aliza dari Pasti Gudang yang mempunyai 5 orang cahaya mata telah menerima BKM sebanyak RM2,000 tahun ini. Tahun hadapan mereka layak menerima BKM RM2,500. Dan Ling Mi Hun pula, seorang ibu tunggal dari Sitiawan yang membesarkan 3 orang anak, mendapat BKM RM1,300 tahun ini dan layak menerima RM1,500 pada tahun 2023. Bantuan Keluarga Malaysia 2023 akan memberi manfaat kepada 8.7 juta penerima, peruntukannya RM7.8 bilion. BKM 2023 ialah bantuan komprehensif yang ditambah baik dengan ketara jika dibandingkan bantuan sarang hidup 2020 dengan 5 juta penerima dan peruntukan RM5 bilion. Atas keprihatinan kerajaan kepada golongan susah dan B40, bantuan tunai di bawah JKM dan BKM untuk tahun 2023 akan melebihi RM10 bilion. Diharap bantuan ini dapat menghela nafas lega para penerima dan digunakan sebaiknya mengikut keperluan masing-masing. Mengambil ibrah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sungguh pun bantuan tunai adalah amat penting untuk kegunaan masa sekarang, tetapi hanya dengan pendapatan tetap sahaja yang boleh mengubah isi rumah ke arah kehidupan yang lebih selesa.